Nah, kita sudah sampai di depan gerbang Padepokan Nurzat Sejati miliknya Gus Samsudin Jadab. Ini semua sudah siap-siap mau masuk. Nah, ini guys, masuk semua ini. Dan kita mengadakan pendataan dulu. Semua YouTuber didata. Ya, silakan didaftar lagi untuk mengisi pendaftaran. Jadi ini ketentuannya, kita harus daftar semua. Itu kan memang benar. YouTuber apa mas? Ya Pak Gembos lagi. Inilah ramai sekali. Kita daftar dulu ya teman-teman. Pokoknya KTP-nya ganteng itu Pak Gembos itu. Ya. Kita serahkan KTP-nya dulu. Didata dulu nama dan channel-nya. Oh. Yang kita tunggu-tunggu sudah muncul ini Gus Samsudinnya. Ini pembangunan lantai 1. Oke, terima kasih Mas Haji Setiawan. Lantai 1 untuk ujian, lantai 2 untuk ngaji, lantai 3 untuk dikir. Berapa bulan Gus? Ini berjalan sudah 3 bulan yang baru ini. Tapi kalau pembangunnya ini sudah hampir 1 tahun. Tapi rencananya nanti untuk YouTuber pasti diberikan anu Gus, diberikan waktu. Iya, setiap hari dikasih nanti. Alhamdulillah. Khusus yang kan tapi enggak, Pak. Waduh. Saya pengen juga YouTuber-YouTuber di seluruh Indonesia terkhusus yang di Blitar lah. Oke. Semoga YouTube-nya bisa tambah. Amin. Amin. Ini tulung agung loh Gus, tulung agung. Pokoknya Jawa Timur lah. Oke, alhamdulillah. Oke. Oke, jalan. Oke. Eh, teman-teman. Mas tapi adem. Oke, sebentar nggih, karena abis ini saya harus pengobatan gitu. Jadi sebenarnya pengobatan di Padepokan itu masih tetap berjalan, tetapi pengobatannya berada di luar. Itulah yang disampaikan oleh Kapolres kepada saya, bahwa boleh melakukan pengobatan tetapi di luar dari Padepokan. Karena apa? Karena kita sebenarnya tidak ada masalah di dalam pengobatannya maupun di dalam izin-izinnya. Masalahnya hanya karena untuk menjaga kondusif di jalan gitu, di semua tempat itu. Jadi intinya nggak ada masalah di pengobatannya, saya tetap melakukan pengobatan tapi di tempat yang lain begitu. Kenapa harus dilakukan? Karena apa namanya ini, pelayan kesehatan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan ketika kita melayani masyarakat di situ ada beberapa pengobatan yang harus tetap berjalan. Ada yang berubah jalan. Terus gimana kalau semuanya ada orang yang datang minta didoakan, diobati? Ketika itu kita tidak mengobati orang itu, lalu orang itu meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu. Ada lagi yang ketika berobat di sini, kan di sini rukiahnya itu ada beberapa metode nggih. Ada yang bersifat 3 hari, 7 hari, intinya berobat jalan. Lah ketika berobat jalan terus dihentikan, itu nanti kalau meninggal atau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu. Makanya pengobatannya tetap diizinkan untuk dijalankan dari pertama. Sebenarnya dari pertama itu, makanya kalau ada yang bilang nutup itu salah paham. Pengobatannya itu tetap berjalan tapi di tempat yang lain begitu, tidak di sini, karena di sini sedang ada
apa namanya ya, kekisruhan lah. Nah, masalah kekisruhan ini nanti akan diselidiki oleh pihak yang berwajib, dan ini nanti akan diketahui siapa dalang-dalangnya dari orang-orang yang melakukan kerusuhan ini. Perlu untuk panjenengan semuanya ketahui bahwa padepokan ini mempunyai izin. Mana izinnya? Iya. Iya. Ini adalah izin untuk tempatnya. Tempat praktek. Iya. Ini adalah izin tempatnya, dan ini adalah izin izin prakteknya. Mana sayang? Ambil dulu ya. Ini YouTuber. Itu sejak tahun berapa, Gus? Ini sudah dari YouTuber dari 1 tahun yang lalu. Iya. Oke, saya jelaskan nggih sayang. Bahwa di padepokan kita ini ada izin tempatnya dari Kementerian Menkum dan HAM. Ini untuk izin tempatnya. Dan ini izin usahanya. Ya. Dan yang ini adalah izin prakteknya. Ini izin prakteknya. Jadi padepokan ini ada izin-izinnya. Ketika sebuah tempat sudah mengikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, di situ ada undang-undang yang melindungi. Nah, ketika ada sekelompok orang yang melakukan kerusuhan, maka berarti hal itu melanggar dari hukum. Dan nanti insya Allah sebentar lagi akan terbukti siapa dalang dari kekacauan dalang dari perusuhan tersebut. Ada berarti, Gus, ya? Insya Allah nanti biar pihak polisi saja yang menyampaikan nanti. Izin-izinnya lengkap semua. Izin-izinnya semuanya. Terus kemarin lengkap. Kapolda benar ya, Kapolda? Iya, saya kemarin ke Kapolda, dan saya kemarin itu intinya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa jangan sampai mudah tergiring oleh opini maupun framing-framing yang ada. Karena kan sekarang ini framingnya menyatakan bahwa saya melakukan penipuan. Lalu yang ingin saya tanyakan, siapa yang saya tipu? Adakah satu orang saja yang menyatakan orang itu saya tipu? Bisa dihadirkan di pengadilan atau didatangkan ke sini? Ketika seseorang menuduh orang itu menipu, orang itu harus bisa membuktikan. Kalau orang itu tidak bisa membuktikan, itu bisa masuk ranah pidana. Makanya saya sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan hal itu, tapi terpaksa harus saya lakukan itu semuanya supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang hati-hati di dalam berbicara, terutama di media sosial. Karena ketika berbicara tetapi tidak ada faktanya, itu fitnah dan itu ada pidananya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan untuk semua saudaraku semuanya bahwa padepokan ini ada izinnya, ada izin tempatnya dari Kemenkum dan HAM, dan juga ada izin prakteknya dari Dinas Kesehatan, dan juga ada izin usahanya. Maka ketika itu ada yang membuat kerusuhan, ini nanti akan diketahui oleh kepolisian karena semuanya sudah saya laporkan. Terus ini, kemarin yang dilaporkan itu satu channel atau berapa channel, Gus? Hampir ada 30 channel. 30 channel. Oh, berarti channel-channel yang istilahnya berseberangan lah itu dilaporkan. Memframing atau sebenarnya kalau berseberangan tidak apa-apa ya. Saya sangat senang sekali pencemaran untuk dikritik maupun diberikan saran. Pencemaran. Iya. Yang, tetapi intinya yang mengatakan saya melakukan penipuan itu saja. Gitu ya. Oh, gitu ya. Berarti channel-channel yang isinya itu menjelekkan lah gitu ya, ya apa menfitnah ya, intinya yang menjelaskan yang ya. Itu yang channel besar mungkin, Gus? Yap, channel besar
Channel besar atau channel kecil? Kita nggak mandang kecil besar, besar ya. Semua Gus? Ya semuanya, yang ada yang mengatakan di situ saya melakukan penipuan. Hmm. Intinya saya bukan untuk mencari pembenaran, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kamu menuduh, yuk dibuktikan gitu, siapa yang saya tipu. Dan alhamdulillah saya belum pernah sekalipun mendapatkan komplain dari orang-orang yang pernah berobat ke sini. Kalaupun seumpamanya ada yang masih berobat berjalan, ya terus berjalan seperti itu. Dan perlu untuk dipahami bahwa ketika seseorang berobat, kita selalu menyampaikan bahwa kita tidak menjanjikan kesembuhan di situ. Dan kalaupun sembuh ya alhamdulillah, dan kalaupun seumpamanya tidak sembuh, itu bukan berarti kalau kita itu nipu gitu. Bagaimana kalau jenengan berobat ke dokter lalu setelah sampean berobat tidak sembuh, apakah sampean katakan dokter itu nipu? Kan tidak. Enggak. Gitu. Jadi ini saya ada pertanyaan. Siap. Siap. Nah, ini kan ada kemarin ada rumor dari luaran ya untuk warga sekitar sini kan ya. Dulu kan pasien-pasien yang di sini kan dulu kosnya kan sebelum ada ini ya. Kosnya kan di sekitar warga sini. Nah ya. Sekarang mungkin karena ada padepokannya sudah di sini, tempatnya luas, apa mungkin terus sekarang pasiennya berada di dalam kayak gitu mungkin? Tidak, sampai detik ini, sampai saat ini pasien-pasien kita itu tetap menginap di rumah tetap ya, tetangga. Iya, dan perlu saya sampaikan ya, awal mulanya parkiran yang sebelah sana itu ya, tanah orang saya sewa dengan ya, harga kalau tidak salah sekitar 15 juta ya, 15 satu tempat. Nah, tanah yang saya sewa itu saya berikan ke warga, dan itu warga yang mengelola. Sama saya sama sekali tidak pernah minta sepeser pun dari hasil parkiran itu. Sampai bahkan saat ini? Untuk saat ini masuk ke dalam sini, masuk itu yang sebelah sana. Dan alat-alatnya pun juga dari kita. Dan kita juga ada sebuah apa itu namanya paguyuban ya, yang di warga itu ya, itu pun juga kita memberikan per bulan itu 5 juta gitu.